kita tak boleh nak buat apa, benda dah nak jadi, Allah dah. Assalamualaikum kepada Kapui Channel Community. Okay, selamat datang ke Kapui Channel. Okay, terima kasih kepada yang dah subscribe. Terima kasih kepada yang dah like, share and comment. Terima kasih kepada yang dah menonton video aku ni sebelum ni yang bagi habis. Dan sekarang pun tolong tonton sampai habis, Luahan Perasaan ni. Hashtag Luahan Perasaan. Come on baby. Okay. Okay, hari ni aku nak bercakap berkenaan sebelum tu jangan lupa yang mana yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel Kapui Channel ni. Jadilah community Kapui Channel. Okay, kami akan berusaha menyampaikan konten-konten yang menarik kepada semua lapisan masyarakat. Okay, baik. Terima kasih kalau yang dah subscribe. Okay, aku hari ni Kapui nak membuat luahan perasaan lah kan. Ada pada dua minggu lepas ada isu hot. Okey, isu hot dia apa mesti. Ini Dr. Zakir naik ke? Ini doktor bukan pasal Dr. Zakir naik. Okey, dia berkenaan dengan kereta yang dicuri di stesen minyak baru-baru ni. Okey, baik. Ini perasaan aku, luahan aku, pendapat aku. Okay, berkenaan kereta yang dicuri itu, kita tak boleh nak buat apa, benda dah nak jadi, Allah dah atok kata kereta tu nak kena curi kan. Jadi kita terpaksa terima dan redha apa yang berlaku. Aku ucapkan takziah lah kepada bangsa. Okay, aku harap polis dapat tangkap atau memberkas penjenayah tu dengan cepat lah. Okay, baik. Apa yang aku nak kongsi di sini, masalah sekarang ni manusia memang selalu lalai lah, termasuk diri aku kadang-kadang kan. Aku bukan nak kata aku ni bagus tak, tapi dari segi macam kita tahu kan, manusia kan, kita boleh mengelak ataupun boleh, kita tahu benda dah nak jadi, benda dah nak jadi, kita tak boleh nak buat apa kan. Semuanya ditentukan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita terpaksa redha. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh mengelak. Macam orang katalah, mencegah lebih baik daripada merawat sebenarnya. Kamera ni ke tepi pula dah. Okey. Pertama sekali, apa yang aku boleh kongsikan di sini untuk kita mengelaknya, pertama sekali, secara asasnya kita kena tahu di stesen minyak. Okay, di stesen minyak, apabila kita nak mengisi minyak, perkara asasnya adalah perlu matikan enjin. Kita perlu matikan enjin. Kita perlu matikan telefon bimbit. Jangan guna telefon bimbit. Okay, kita kena, kalau nak isi minyak di atas motor, kita kena turun. Okay, kita kena, tidak boleh menghisap rokok di stesen minyak. Itu perkara asas untuk kita mengisi minyak. Okay, untuk aku tekankan di sini adalah sebab berkaitan dengan kecurian kereta ni, kita mesti matikan enjin sewaktu kita isi minyak sebenarnya. Okay, tip dia macam ni, senang mudah. Kita matikan enjin dulu. Untuk semua, kita turun, buka dulu pin yang untuk isi minyak tu, lubang isi minyak tu kita bukakan dulu. Okay, dia punya tu lah penutup tu, buka dulu dan kita tutup pintu dan kunci, dan kita baru pergi bayar. Okay, selesai kita bayar, kita datang, jangan buka lagi kunci, isi minyak dulu sampai habis. Isi minyak dulu sampai habis. Setelah habis barulah kita tutup elok-elok. Kita tutup elok-elok, lepas tu baru kita buka kunci, masuk, hidupkan enjin dan kita jalan. Kita jalan ke mana? Jalan balik rumah lah kan. Itu tip yang aku boleh kongsi untuk kita mengelak lah daripada kereta kita ni menjadi mangsa
okay, menjadi mangsa kecurian. Kita hanya merancang kan, Allah yang tentukan, kita tak tahu. Tapi ini cara untuk mengelak. Okay, itu salah satulah. Yang kedua pun boleh buat juga macam ni. Untuk kita isi minyak, kita bawa lah kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kita sekali. Tapi yang dewasa lah, untuk tunggu dalam kereta tu. Kalau kita tak mau tutup enjin kan, sebab takut lambat lah apalah kan. Tapi aku syorkan guna yang nombor satu, tip yang nombor satu aku bagi tu, tutup dulu enjin. Sebab dia menjaga keselamatan kita. Kita tak tahu tiba-tiba kalau kita duduk buka enjin kan, isi-isi minyak tiba-tiba terbakar. Dah jadi satu hal pula nak kita selesaikan kan. Jadi sampai kat sini dulu tip yang aku boleh kongsi. Jadi kepada semua community Kapun Channel, okay, bolehlah kalau rasa manfaat video aku ni, tolong share. Kalau rasa video aku ni tak manfaat, boleh dislike lah kan. Tapi aku rasa aku dah bagi tip yang manfaat dah rasanya bagi akulah. Like, share dan subscribe. Tekan butang loceng. Dan okay, jumpa untuk luahan perasaan minggu depan pula. Minggu depan lah kan. Dan, hari Rabu, pukul, aku akan upload dalam pukul 8 hingga 9 pagi. Waktu macam tu aku akan upload untuk luahan perasaan. Jadi bolehlah tengok sampai habis, subscribe. Okay, sampai sini saja. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Dan bye-bye. See you next video. Bye.